Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya sedang berada di stasiun Pasar Senen. Ini perjalanan yang nggak biasanya nih. Biasanya kan naik bis, sekarang kita mau nyoba naik kereta. Karena udah kangen banget nih, udah lama nggak naik kereta jarak jauh. Sekarang akhirnya ada waktu dan saatnya mencoba kereta lagi. Kali ini saya mau melakukan perjalanan ke Kutoarjo naik KA Sawonggali Utama. Keretanya berangkat jam 7 lewat 15. Dan sebelum berangkat, kita swab dulu. Kita tes antigen. Setelah itu, kita check-in baru masuk ke kereta. Jadi, bagaimana kelanjutan perjalanannya? Ikutin terus video saya. Situasi di stasiun Senen mulai ramai penumpang ini. Tiketnya udah dicetak, tinggal langsung tes antigen aja. Oke, baru selesai antigen. Kita tinggal nunggu hasilnya dulu. Kita tunggu. Ahmad Saifullah. Oh, pasti panggil. Ini hasil swabnya. Alhamdulillah, hasil pemeriksaannya negatif. Jadi saya tetap bisa melanjutkan perjalanan. Sawonggali Utama tersedia di pintu 2 dia. Yuk kita check-in masuk. Kita cek identitas. Sudah ada di dalam. Sekarang kita check-in lagi. Ternyata di dalam ada check-in-an juga. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam stasiun Pasar Senen. Ini menunggu kedatangan KA Sawonggali. Ternyata keretanya belum standby. Kirain udah standby, udah disuruh masuk. Ternyata belum. Jadi kita tunggu kedatangan keretanya. Di sini ada KA Fajar Utama Jogja. Pemberangkatan dari Pasar Senen tujuan Yogyakarta. Dia pemberangkatan lebih awal. Di depannya KA Sawonggali nanti. Lokomotif yang bertugas SE204-0301 di Po Induk Yogyakarta. Berarti lokomotif asli Jogja. Dan Sawonggalinya belum kelihatan. Kita masih menunggu kedatangan KA Sawonggali. Persiapan KA Fajar Utama Jogja berangkat.
dan yang ditunggu akhirnya tiba, Kasaung Gali Utama tujuan Kutoarjo. Nah, rencana saya akan naik yang di eksekutif 1. Ini kayaknya di paling depan nih setelah kereta pembangkit. Dapat CC 203 0105 di Poindok Madiun. Ah benar. Dan ternyata single seat saya yang paling depan. Galau. Dan ini rangkaian yang bertugas CC 203 0105 di point docknya Madiun. Bertugas ke Kutoarjo bawa KA Saung Gali Utama. Oke, langsung kita masuk yuk mumpung masih kosong. Siap di sini. Dan ini seat yang akan saya tempatkan. Single seat. Seatnya dua-dua, cuman di bagian belakang sama depan aja nih yang single seatnya. Untuk tampilan seatnya kurang lebih seperti ini ya. Dan di sini ada toilet. Toiletnya tuh ada dua, yang satu untuk pria dan satu lagi nih toilet untuk wanita. Jadi nggak barengan ya, kanan kiri dia ada kok. Kita lihat interior dalamnya. Interior dalam toiletnya seperti ini. Dia ada wastafelnya dan ada keran airnya juga. Airnya masih berfungsi. Dan di sini ada hand soap untuk cuci tangan. Dan klosetnya seperti ini dan ada tisu. Ini pun masih berfungsi harus. Oh iya benar. Dia pun masih berfungsi. Mantap lah. Sana di dalam eksekutif 1. Oke, dan ini jarak antar seat depannya ya. Dia lega. Di sini ada footrest juga. Ini bisa disetel ya. Nah, agak turunin. Jadi menyesuaikan tinggi badan. Dan di sini ada plastik untuk tempat sampah. Jadi kita nggak boleh sembarangan buang sampah. Di kerennya tuh di sini. Ini dia masih ada meja lipatnya ternyata. Dan untuk di sini di bagian atas itu ada lampu baca dia. Lampu baca, jadi kalau misalnya kurang terang kita bisa menggunakan lampu itu. Ada hanger juga nih untuk nyantelin apa gitu. Dan yang paling oke ya ini, yang sangat dibutuhkan. Colokan listrik untuk cas handphone. Mungkin bisa laptop juga kali kalau di kereta ya. Kalau di bis kan hanya untuk cas handphone. Dan ada CCTV-nya juga. Ini K108892. Stasiun Kutoarjo dengan
stasiun pemberhentian pernah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, tetapi serangkaian utama akan berhenti di stasiun Terisi, stasiun Jatibarang, stasiun Cirebon, stasiun Cibaduk, stasiun Krukut, stasiun Bumi Ayu, stasiun Purwokerto, stasiun Kroya, stasiun Subiak, stasiun Gombong, stasiun Karanganyar, stasiun Kebumen, dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Kutuarjo. Cirebon. Di sini pemberhentiannya agak lama soalnya ada pengisian air juga. Jadi bisa merokok dulu sebentar. Dan di sini sekaligus pergantian masinis. Ada beberapa waktu buat udut dulu. Sambil nunggu pengisian air. Di sebelah sana ada depo kereta daerah operasi 3 Cirebon. Daop 3. Sudah lama nggak mampir ke sini. Oke, udah mau berangkat, kita masuk lagi. Dan dalam perjalanan pun ternyata masih dicek suhu.
prokes di sini. Kita juga nggak boleh buka masker selama dalam perjalanan. Melintas stasiun Cirebon Perujakan. Kalau di sini KRL kembalinya 12, nggak berhenti. Ini ada rangkaian apa ya? Sekarang kita makan siang dulu. Sekarang kita nunggu makanannya lagi dipesan. Kita makan siang. Menunya ada apa sih? Agak keras juga bukannya ya. Kita pesan nasi sapi lada hitam.
Gak ada namanya. Selesai makan siang dan sekarang keretanya masih di stasiun Bumiayu, persiapan berangkat kembali. Baru sampai stasiun Purwokerto. Di sini rangkaiannya ngisi air lagi. Ada petugasnya yang naik ke atas. Berarti lumayan agak sedikit lama berhentinya, jadi kita masih bisa melihat suasana di stasiun Purwokerto. Ternyata beda sama prediksi saya. Saya pikir tuh akhir tahun itu penumpangnya rame. Makanya saya mesen yang eksekutif, yang single seat. Ternyata penumpangnya malah sepi menjelang tahun baru kayak gini. Mungkin karena kemarin pas Natal deh. Ya lumayan enak lah, jadi di rangkaian jadinya sunyi. Lepas stasiun Purwokerto, rangkaiannya melanjutkan perjalanan lagi dan berarti kita nggak lama lagi udah sampai Kutoarjo. Perjalanan di stasiun Karanganyar, kami
kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Kepada pelanggan kereta api, selamat utama yang saya hormati, satu pintu keluar stasiun Karanganyar berada di sebelah kiri. Oke, stasiun Karanganyar. Ini rangkaiannya posisinya di jalur pinggir nih. Kemungkinan akan disusul sama kereta lain. Jadi kita lihat, disusul kereta lain atau melanjutkan perjalanan. Kita sudah mau sampai di stasiun Kutoarjo. Perjalanannya benar-benar gak berasa. Dari pagi start jam 7.15 kita udah berangkat dan sekarang udah mau sampai di Kutoarjo. Dan nanti untuk trip selanjutnya saya mau lanjut melakukan perjalanan tapi menggunakan bus. Jadi naik keretanya cukup sampai sini aja, cukup sampai stasiun Kutoarjo. Next kita bikin video kereta lagi. Alhamdulillah, finish stasiun Kutoarjo dengan selamat. Oke, kita turun. Tinggi ya? Iya, tinggi. Oh, tinggi sebelah sana berarti. Oke, alhamdulillah finish stasiun Kutoarjo. Ya, selamat sampai tujuan. Perjalanannya benar-benar sangat menyenangkan. Jadi untuk yang ngikuti video saya dari Morning Air, terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.